Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto secara resmi membuka Pekan Olahraga Nagari atau PON Kota Baru tahun 2021, Rabu 8 Desember di Lapangan Bola Kaki Mahakarya Kampung 1, Nagari Kota Baru, Kecamatan Luhak Nanduo. Turut hadir dalam pembukaan PON Kota Baru, anggota DPRD Erianto, PJ Wali Nagari Kota Baru Martias, Ketua Bamus Nagari Kota Baru Rozi Ahmadi, PJ Wali Nagari Persiapan Senagari Kota Baru, Kepala Jorong Senagari Kota Baru, dan stakeholder terkait lainnya. Wakil Bupati Risnawanto dalam sambutannya mengatakan, pembinaan atlet dalam bidang olahraga harus ditingkatkan. Maju mundurnya prestasi olahraga tergantung pembinaannya terutama di tingkat nagari. Bukan hanya bola kaki saja, atlet di seluruh cabang olahraga harus dipersiapkan. Beliau juga menegaskan agar di tahun 2022 mendatang, setiap nagari menyisihkan anggaran untuk bidang olahraga. Pada Pak Wali Nagari, baik Pak PJ-nya maupun Pak Wali Nagari induknya, tolong nanti untuk di tahun anggaran 2022 disisihkan anggaran olahraga yang ada di Nagari itu. Karena konsep pemerintah daerah ini akan mengolahragakan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, khususnya bagi generasi muda kita harus dapat berbicara olahraga untuk tingkat provinsi minimal. Kenapa demikian? Ini sangat penting, Bapak Ibu hadirin saya hormati. Maju mundurnya suatu olahraga baik di daerah maupun secara nasional itu tergantung pembinaan olahraga dari tingkat nagari. Wakil Bupati menjelaskan untuk pekan olahraga yang akan segera dilaksanakan seperti pekan olahraga provinsi atau Porprov harus diikuti dan dipersiapkan atletnya oleh seluruh cabang olahraga mulai saat ini. Sementara itu, anggota DPRD Erianto berharap setelah terselenggaranya PON Kota Baru tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan kader-kader olahraga, baik itu olahraga bola kaki, voli, dan olahraga lainnya. Beliau yang nantinya akan menjabat sebagai Ketua DPRD Pasaman Barat, berjanji akan mendukung penuh kegiatan positif, seperti di bidang olahraga tak terkecuali di Nagari Kota Baru. Di samping itu, Ketua Bamus Nagari Kota Baru Rozi Ahmadi mengucapkan terima kasih atas kedatangan Wakil Bupati beserta tamu undangan lainnya. Beliau menjelaskan bahwa PON Kota Baru dilaksanakan mulai 8 hingga 16 Desember 2021 dengan tema Kita Jalin Persaudaraan Melalui Olahraga. PON tersebut adalah inisiasi bersama Wali Nagari untuk menyalurkan bakat anak nagari yang aktif di bidang olahraga. Setelah event PON, pemain akan diseleksi untuk mengikuti perlombaan antar nagari se-Kabupaten Pasaman Barat. Dari Kecamatan Luhak Nanduo, reporter Diskominfo Paspar melaporkan.